Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar tentang Abraham yang disebut sahabat Allah dan menjadi bapak orang percaya, bapak orang beriman, dan kemudian dia diberkati dan keturunannya juga diberkati. Mengapa dia dipilih Tuhan? Saudara, itu salah satunya kalau kita lihat ketika dia mempunyai anak yang namanya Ishak, dan kemudian Tuhan memberikan satu visi supaya Ishak dibawa di Bukit Maria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Maka dia membawa Ishak, anak yang tunggal itu, secara yaitu suami istri dengan Sarah, anak perjanjian yang tunggal, bukan secara daging, tetapi disitulah kemudian dia bawa di Bukit Moria, dan disitu dia persembahkan. Namun ketika dia hendak mempersembahkan Ishak itu, maka Tuhan berkata, Abraham tahan, jangan kau apa-apakan, jangan kau bunuh anak itu. Maka dia menoleh di sampingnya, dia melihat ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut belukar. Itulah menggambarkan Yesus yang disalibkan dengan mahkota duri. Tetapi saudara, kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham sehingga disebut sahabat Allah, sehingga disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Itu luar biasa sekali. Pertama kita lihat itu Abraham selalu mendekat kepada Tuhan. Selalu mendekat kepada Tuhan. Dan kedua, dia taat. Apa artinya taat? Disuruh dia meninggalkan tanahnya di tempat di mana dia besar dan di Haran, dan kemudian dia sampai juga pergi ke Kanaan. Dia tidak tahu tujuan, namun dia tetap mau. Itu ketaatan. Dan kemudian dia punya visi, yaitu apa saudara? Dia ikutin visi itu, yaitu apa yang Tuhan mau dia lakukan. Itulah yang disebut naiklah ke gunung Tuhan. Disitulah Tuhan sediakan. Firman Tuhan Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Bagaimana kita naik ke gunung Tuhan? Ada tiga hal. Yaitu mendekatlah kepada Tuhan. Hiduplah dalam ketaatan. Dan ikutilah visi. Visi itu saudara sama dengan dekat ke gunung Tuhan. Kita lihat bagaimana Musa. Musa dipanggil melalui semak-semak duri yang keluar apinya. Disitulah kemudian Tuhan memberikan visi kepada Musa. Gunung Tuhan bukan bicara gunung secara letterlek, tetapi itu bicara tentang visi, di mana ada Tuhan, hadir Tuhan, dan visi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah mendekat kepada Tuhan, taati, dan jangan lupa ikutin visi. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.